Saya ini perwakilan Najemin dan Huang Renjun. Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Media sosial riuh dengan beredarnya rekaman space berisi perseteruan antara fans K-pop. Ini buntut cuitan salah seorang penggemar bernama Safa yang dianggap menghina anggota idol K-pop dari grup NCT, Jaemin dan Renjun demi membela member lain Lee Juno. Alhasil, ia pun dikonfrontasi oleh kelompok fans yang tak terima dan mendesaknya untuk membuat permintaan maaf di atas materai. Gak cuma itu, ia juga diancam akan dilaporkan ke polisi. Tak pelak hal ini bikin warganet ikut bereaksi. Perseteruan antar fandom atau kumpulan fans semacam ini biasa disebut fan war. Ia adalah salah satu bentuk perilaku agresif yang didorong oleh rasa fanatisme untuk membela idol dengan tujuan mempertahankan harga diri. Fan war biasanya terjadi di media sosial, diikuti dengan perdebatan, komentar sarkastik, hingga ungkapan verbal yang melukai dan menyakiti orang lain. Namun di masa awal perkembangan K-pop, fan war adalah pertarungan tatap muka. Pada dekade 1990-an pernah terjadi perkelahian antara dua fandom besar dari grup musik Seth Kiss dan H.O.T. yang bikin sejumlah fans terluka. Studi mendapati fan war bisa terjadi karena banyaknya provokasi dari fake account yang bertebaran di media sosial khususnya Instagram. Ia juga bisa dipicu oleh sikap solo stan fans alias hanya memilih atau mendukung hanya satu member grup dan mengabaikan member yang lain. Pada akhirnya, praktik fan war semacam ini cenderung memberi dampak negatif seperti mengganggu jam sekolah dan membuang-buang waktu.